aslinya. Gerangan mampukah engkau mengangkat mukamu yang berlumuran dengan dosa ini di hadapan mahkamah Tuhan? Tiada pembantu, tiada peguam. Bila kamu menulis tekanan, seakan mahu minta pertolongan. Maka tiada yang terdapat kecuali hanya amalan kebaikan. Dan apabila kamu ke kiri, maka tiada yang kamu nampak kecuali hanya perbuatan maksiat yang pernah sama. Walau taruh ini nanti suruh usi ingkar. Masa nanti di hadapan Allah Subhanahu Wataala, orang-orang yang berdosa dia akan menundukkan kepalanya. Apa yang disebut tadi ini, kepalanya ditundukkan kerana lumuran dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kita semua di muka bumi. Robbana absolna, kata dia. Wahai Tuhan kami, kami dah melihat dah. Meragi seperti surga itu baik. Perjina, kembalikanlah kami, ya Allah. Kembalikanlah kami. Kita berimpin dengan Allah. Dalam keadaan itu, kita berimpin. Perjina, nak amal soleh. Pastinya kami akan melakukan amal-amal soleh. Dan yakin, ya. Kami yakin. Ya, kami yakin. Ini Allah tempat kita. Daripada kita sujud sajadah, kalau kita lakukan maka kita akan ya. Sebelum sajadah kita akan okay. Dan, kemudian dan yang lebih rasa daripada itu, apabila engkau cuba mengangkat kepalamu, maka tidak ada yang ternampak, hanya kemarahan api neraka yang terbentang sejauh mata memandang. Dan surga masih jauh di sana di sebalik api yang menyambil dengan garamnya. Kau mesti melalui dan lintasi bahagian atas api neraka tadi untuk sampai ke negeri surga yang telah menjadi di dalam kamu. Maknanya itulah ulama kita akan melalui kita seorang mustaqim. Sebab itu tuan-tuan yang sudah, yang akan datang untuk berkorban, bukan banyak bilangannya itu menjadi banggaan kita, bukan. Dan bukanlah ada setanya juga tentang kita yang berpilih dulu zaman-zaman saya jadi pilot dan dulu di kontainer nasional. Dia kita nak bagilah bahagian dia kan, 147 itu kan, 147 itu dia 143 daripada semuanya. Aku punya kalau nak bagi mesti batang pinangnya habis, batang kelapa tak mau. Dia nak yang batang pinang dia itu, aku bagi kepala ini nak bagi. Ngarani. Jadi maknanya tuan-tuan, korban itu bukan ibadah, tetapi begitulah. Adalah lebih baik. Bukan maknanya tak boleh lah kita nak ambil. Boleh. Tapi memang tak boleh lah, kecuali nazar saja. Nazar kita tidak boleh makan. Nazar korban tak boleh makan. Tapi kalau setakat korban biasa sunnah, itu kita boleh ambil. Makanlah, ya, makanlah. Tapi yang dengarani orang penting lah ini. Itu nak tak makan pinangnya, nak tak sampingnya ke apa-apa. Itu kan ya. Apakah kita akan bagi sama rata? Yang bahagiannya itu kita dah siapkan. Seorang tiga kilo dan sebagainya lah. Itulah macam-macam itulah. Jadi kita macam-macam lah. Ambil hati, ambil itu, yang separuh, ada perutnya. Semualah kita dah bagi masing-masing lah itu. Tapi perutnya mata-mata itu yang aku tahi kan. Aku nak bakal pinangnya. Aku orang lain, aku bakal pinang. Sebenarnya tetap ibadah ini bukan berani kuantiti dia, tapi kualiti ibadah itu. Kalau
dengan Ustaz Tunggul Wahidin ya, dengan kuliah dia. Oh, kalau dia kuliah nih, kuliah tentang korban ya teman-teman. Tahun ini konon-kononnya nak berhenti, tak mau korban. Besok dia jadi korban. Nama kita itu doakan. Ini Ustaz Tunggul Wahidin. Dia punya tarikan. Hebat. Saya pernah bawa dulu masa zaman saya duduk di Sri Saka. Lagi 2 minggu tak ada pun. Waktu setengah bagian tadi. Apa pula panggilnya? Panggil tak punya wajib. Terus papak terus. Besok aja terus masing-masing lah. Bagi nama. Hebat. Dia bilang penceramahnya tentang dia punya ribau dia, aura dia. Dia punya tarik macam mana. Dia cerita macam mana. Salah satu daripada korban ini. Menjadi tumpangan kepada kita. Tetapi kalau kita berbagi-bagi dalam dunia ini, ibadah yang kita ini cuma nak gah gitu. Aku tahu ini. Aku tidak tahu. Tetapi tidak ada rasa keinsafan dalam dunia. Maknanya korbankan segala nafsu, sawat itu, kebanggaannya, riak dan sebagainya itu kena korbankan. Tidak ada. Benda itu tak termasuk dalam diri ini. Mana tarbiyah korban itu tidak ada. Penghayatan korban itu tidak ada. Akhirnya, ini setakat ini tak ada aku untung. Aku kalau tak untung, paling tidak pun barulah kita berjalan. Selarang. Akhirnya aku larang, semoga tak kisah tentangnya. Tapi yang penting kita nama itu. Kerana itu Allah tak kira daging dia. Begitu juga dengan pengorbanan Qabil dengan Habil. Apakah Allah nampaknya? Tak ada. Allah ini tak muflis. Haji Matur gajinya 15 ribu. Haji Taibur gajinya 15 ribu. Kata macam itu. Tiap-tiap bulan begitu. Apakah nanti Allah jadi muflis? Allah tak muflis. Biarpun satu tahun orang gajinya itu 1.5 juta. Karena ada kan orangnya? 1.5 juta. Gaji dia 1 menit berapa menit? Allah tak muflis. Karena Allah itu maha kaya. Allah punya kerajaan semua alam. Bukan alam manusia saja, bukan. Allah punya kerajaan ini semua alam. Alam malakutnya, alam manusianya, alam binatangnya, macam-macam itu. Semuanya Allah yang punya. Jadi tak heran tuan. Jadi dia pun tak heran dengan kita punya korban kalau sekiranya dakwah itu kita itu hanya untuk menang mencari tanya. Dan yakinlah dengan janji Rasulullah bahwa korban yang kita lakukan itu bagi membantu kita sebenarnya ini yang tadi sebut neraka surga itu di sebalik neraka sana. Ibarat orang masuk sumur sini, dia betulnya nama sumur sebelah kanan kan? Dia tak jumpa pun, ini usaha kena melaku, ini tak usaha kena melaku, mesti terpaksa kena masuk ke situ, nak ambil buah nanas kat sebelah kanan. Dia kena mesti masuk situ. Sama ada jembatan ataupun berenang. Jembatan itu cantik sikit lah, boleh sampai sana. Yang berenang ni maknanya dia tewas masuk ke dalam. Dia tak minta. Tak mau bila kemana, tak mau bila dia itu tidak pernah kenapa. Engkau belum pasti apakah engkau akan mendapat kejayaan untuk sampai ke sana, atau entahkah engkau akan terjatuh di tengah perjalanan, di mana kakimu akan tergelincir daripada jalan Siratal Mustaqim, yang mengakibatkan engkau akan terjatuh ke jurang api neraka Jahannam. Nauzubillah. Nah, dari persetaraan tentukan tengah perjalanan. Yang pengarang ini beritahu daripada sekarang lah. Tentukan arah perjalanan. Mana? Apakah kita memang kat sini, kat sini aja? Sebab itu ada hari itu ada budak perempuan datang. Dia ceritalah itu gini. Allah jadikan dua saja. Allah jadikan neraka, surga. Katakan macam itu, takkan pun nak duduk kat tengah-tengah. Mana ada duduk kat tengah-tengah ni? Atas pagar nama dia kan? Ayat politiknya itu atas pagar. Mana ada? Mesti kena cari salah satu. Kalau kau nak negeri neraka, nah, terbentang luar. Tak perlu dengan itu.
atasan yang membantu media massa, media elektronik, dan berbagai-bagai lagi. Karena setan tidak pernah jalan pun sesaat dia itu berhenti untuk menyesatkan manusia. Setan dikenali. Sama ada setan itu dikenali atau tak dikenali. Setannya begitu. Asal saja nama setan, Tuhan, innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu bagi kamu adalah musuh yang ada. Jangan bantu, jangan sokong, jangan bekerjasama dengan setan untuk menyesatkan kita nanti. Karena setan nanti besok bila berada bersama-sama di dalam neraka, kita akan menyerahkan kita gigi kowe lagi merasa kita nggak kuat jadi begini kita. Nah, cek katakanlah dan persetan kan, tapi untuk atas lah jadi itu anggar orang ada yang namanya atas tu bukan lah. Kita nggak masuk kowe lagi kita. Aku bilang kau. Kamu ada setan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Iqbal lil insan itu. Setan itu akan berkata dengan kita ini kepada manusia ini. Mari kita kufur sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Falam maka baru apabila telah terus kita kufur. Itulah kita jawab ya. Aku nih ini aku kufur. Ini aku kufur haro belanda. Aku sebenarnya takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kamu ikut aku ni apa? Siapa suruh? Ibaratnya aku lah kan kan sampai aku nontek aku sok lah. Ah, cara macam tu lah. Ini pahami cakap lah. Kata dia, yang kamu ikut ajakan aku ajak aja. Tapi yang kamu ikut aku tu sama suruh. Ya ya, barang-barang aja ini. Dia akan berlepas tangan, karena kita sudah sama-sama. Dia punya tujuan ialah untuk nak mengajak geng untuk masuk ke dalam. Takkan aku sorang-sorang je. Takkan aku sorang-sorang je. Marilah sama-sama. Ayo ya, bareng-bareng ini, ayo ini. Karena dia memang janji dengan Allah dan permintaannya ditunaikan oleh Allah. Yang pertama, dia nak hidup sampai ribuan tahun. Siapa yang akhir mati? Azazil. Itu memang janji Allah. Setelah manusia semua dah mati, semua Allah dah campur dahulunya, dam. Yang hidup cuma dulu, tinggal dengan Allah. Satu malaikat Israfil. Israfil lah, yang tiup sangkakala dah hati lah. Jibril dah hati lah. Dengan Iblis lah, Natullah. Iblis dia tentang kan saya selalu dah kata, amalan dia bukan macam kita. Dia pakai tahap ribu tahun. Kita seminggu, wah aku hebat banget dia. Sebenarnya semula dari sana. Kita, dia tidak. Makom dia naik. Sehingga mokorom ini. Dan dia sayyidul malaikat. Ketua kepada seluruh malaikat. Apabila Allah kata dia nak buat manusia ini menjadi khalifah di muka bumi, dia pun protes. Maknanya menteri kami, dia pun protes juga. Okey? Dan dia adalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah jadikan. Daripada cantik, modeling, akhirnya Allah tukar jasadnya itu menjadi seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang tak tahan, tuan-tuan boleh teksa. Tengok mereka, apa ni tengok setan. Boleh teksa. Yang keduanya, aku nak sesatkan anak Adam ini yang menjadi asbab aku dihalau daripada surga Allah SWT. Tamatkan ustaz, ya kan? Illa alladzina amanu wa amilus solihat ila akhiril ayat banyak-banyak. Kalau dalam surah Al-Asr, dia illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat yang lain banyak lagi. Kecuali mereka-mereka ini yang beriman kepada Allah dan juga yang beramal soleh, kamu pasti tidak akan dapat menyesatkan mereka. Sebab itu pengarang ini menyatakan hari ini
bahagia kehidupan kami.